Tuan manajer ini. Tuan punya orang dah, budak dah. Jadi begitu waktu si Tuan besar sih tahu saya kan, dia cuma itu paling nama ini, Dedi Lat. Nama saya ini KTP di Malaysia. Dedi Lat. Ini kita keluar ke lembata dong semua sih heran-heran. Aduh, kita punya aneh abang ini mau ditendang. Pasti ada kesalahan. Ini saya tidak ada punya pemikiran yang saya ditendang atau bagaimana bangun. Saya biasa-biasa saja. Begitu saya hasil turun dan pakaian di badan yang tidak malu membarang semua. Oh, berarti tujuan lain. Ini langsung kantor. Bahasa barang semua. Ini gitu saya punya ruang ini. Panjang begini ini. Karena itu kuda jadi di sini bilang pegawai ya, staff dari kantor, manajer pun pegawai dok, jajar baru gedung panjang, jadi sepuluh. Semua di rumah mereka satu yang triplek, jadi ini kau punya ruang di sini dan kau punya tugas di kantor, semua barang keluar masuk itu kau punya urusan, mau bensin mau soal mau auto, mau rusak, tidak semua laporan harus masuk. Nah, ada kerusakan atau ini semua harus lapor. Dalam kantor engkau harus bersihkannya. Permisi, Mbak Ibu. Saya masuk dan masuk, tak isap ini. Timbul ini bapak orang mulai 10 senti. Baru masuk dalam kantor. Begitu kita masuk dan masuk, kita angkas. Kau bisa pokoknya bersihkan semua dari luar. Nah, itu yang langsung. Begitu saya naik mandor, dua kumpulan. Nah, di sana satu mandor, satu kumpulan. Beta dua mandor, satu mandor, dua kumpulan. Itu pegang kita pak anak-anak semua. Jadi, begitu ini, dua bulan langsung saya tangkap dia dari petua, betul sudah. Sebenarnya saya mati, tapi kau yang kasih hidup, maka saya serahkan. Saya serahkan. Saya serahkan di pekerjaan, laporan satu di manajer, satu untuk saya. Hari Minggu pas hari Minggu kami dua makan rambutannya. Rambutan yang jatuh ini terlalu banyak. Jadi, saya mau pilih yang di bawah di benti itu petik di atas. Dia petik dua pas hari Minggu. Jadi satu saya satu. Terus ditanya beta. Selama ini manajer kasih lu kasih gaji berapa? Gaji berapa? Jadi saya bilang begini. Tuan terhormat. Ngomong pakai logat di sana. Pasal aku di tuan punya ladang, bang. Aku disuruh manajer, bang. Kerja, bang. Jadi aku punya gaji kecil besar manajer dan tahu, bang. Saya punya malas rajin manajer dan tahu, bang. Kalau saya rajin, bang. Gaji saya juga sesuai, bang. Saya tidak mau ini lapor manajer dan manajer begini-begini, bang. Nah, saya tidak mau bising, bang. Lancak kau, bang. Saya yang bayar, oh. Manajer juga saya yang bayar, oh. Kau kerja. Kau. Kerja dia. Kau pura-pura dua, ya. Satu manajer, satu untuk saya, ya. Kalau betul, ini. Saya kan beri begini, kok. Tuan terhormat, tuan besar. Tuan harus tulis berkat saya. Lancar kau, bang. Saya tulis ini saya ngomong, saya cakap, oh, kau tulis, oh. Bukara, tulis ini hari ini tarik. Ya kan, sana tarik itu tanggal. Ini tanggal 1 begitu serahkan mandat. Tanggal 2 saya jalan. Tapi makasih. Kelapa sawit ini hanya umur 3 tahun, tapi 2 tahun teng, langsung timbang 3 kali. Pertama 25 ringgit, dia pun pabrik itu sudah staking habis, tapi karena manajer dia. Orang di sana kalau kita sudah naik salah satu, ya kepercayaan, banyak tuh, ya sudah ini. Tapi ya saya. Saya juga saya datang sini bukan saya mencari kedudukan. Saya juga namanya cari makan, cari hidup. Jadi seluruh binatang yang ada di dalam tuan punya kawasan, kalau memang saya salah silap, binatang yang mengancam saya kok cabut. Hanya apa? Satu orang lihat semua dulu.
harimau rabe. Manusia hutan turun hampir potong. Potong ini parang ini, kata bagiku. Manusia gurila. Ngeri di sana ini, di tempat saya. Buaya ini ratusan ekor dekat saya. Mau coba deh saya tuh. Otos sudah kandas di pas ngeri. Kalapa 500 di atas. Buaya sudah dibawa di sana. Olah. Itu. Ini tuh semua buaya mau kecil besar semua. Ratusan ekor. Jadi saya sembah. Ini sudah dikasih tempat ini. Lalu memang saya begitu berhenti. Hanya karena ini masalah dari baiknya punya istri, 20 istri punya adik. Dan begitu saya sudah naikkan kedua, satu-satu saya tahu. Jadi itu sama kok Ica. Karena Tuhan ini juga orang yang bukan kaya, orang miskin. Dia tahu ini perempuan ini orang kaya. Awas sama dia kaya itu. Nah itu istri Tuhan ini ya. Jadi saya omong, saya bawa ini kalau saya kawan dulu berarti betul sebesar ke Indonesia. Dia tangkap satu orang, dia suruh dia jalan tangan. Jalan tangan, mau darat, kau mau laut, bisa jalan. Sampai di muka, helikopter sudah mau turun ambil saya. Helikopter sudah ambil saya. Turun, helikopter itu di muka mau ambil saya. Saya sepuluh tahun. Saya sepuluh tahun. Dia balik kita bisa. Ya, kita tahu. Anyway, dia tidak bisa. Dia besar ini dia pulang ini. Pulang kita. Mungkin. Jadi saya datang sini ini mungkin. Orang semua hadir. Minta maaf ya. Ini hari sudah. Sini. Dan tadi ini. Lima ya. Jadi lima. Kemarin saya ke gereja, dan hari ini saya ditampil sama di Polda. Apa yang saya bicarakan dengan ya, bagi orang lain itu tentu yang saya tapi mungkin itu yang terbaik bagi saya. Tapi di perintah tanah ini juga secara pribadi saya sakit. Dan semua yang ada ini bukan orang tinggi, bukan orang kaya. Bukan kaya lalu saya terbesar semua di sini. Bukan. Tangan dua-dua naik. Tapi itu yang mungkin terbaik bagi kita. Katakan orang bilang miskin kah? Melarat kah bahasa kasar saya ya. Miskin melarat di Indonesia punya kekurangan kelebihan. Ini mungkin Tuhan saya berikan. Jadi yang memberikan itu terbaik, tapi ada juga tantangan, juga ada. Tantangan ini kalau sebagai kita orang beragama, kalau tidak ini, bahaya. Orang bisa mati sama kebinatang. Ini saya omong di hadapan. Tangan saya tidak pernah berubah. Lima jari ini dari negara orang ini sampai di Indonesia dan di daerah kita. Tuhan saya kan tahu saya. Kalau memang hal itu saya melakukan tidak baik, silakan panggil dulu. Mau tembak saya atau mau bunuh saya siap. Tapi kalau tidak, hati. Terima kasih. Senjata di mana? Hah? Oh, di tas. Begitu adik. Jadi bukan semua yang ada turun. Mungkin juga ada orang ini yang, woi dia itu orang kaya, mau dia sengaja. Alah, yang mana dulu? Yang baru naik, kau ini mulai tempel dan pemuka kau dan sombong. Beta ini soalnya sombong. Beta tidak tempel. Jadi kalau anda omong benar itu anda tahu dari mana. Saya suruh ini. Ayo, kamu selidiki dia dulu. Panggil, tanya. Paminan panggil, tanya. Perempuan lagi, tanya. Bawa dia, kasih masuk. Dicet. Kalau dia, saya tembak dia.
Jadi kemarin sudah? Sudah. Saya emosi. Jangan. Ya. Senjata simpan dan tidak boleh nanti ya. Bapak Tomar. Sudah, diam-diam. Tuh ada...